Akibat rebutan penumpang dan jam trayek jalan, dua sopir bus di Banjarnegara, Jawa Tengah adu jotos di depan kantor Polsek Pawang. Aksi koboi jalanan ini pun viral di media sosial. Inilah video viral aksi adu jotos dua sopir bus di depan kantor Polsek Bawang Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Dibakar emosi, dua sopir bus saling serang hingga berujung perkelahian, bahkan keduanya sempat terjatuh ke selokan. Diketahui pertikaian dipicu akibat rebutan penumpang serta jam jalur trayek. Di paguyuban itu lambat dan kesannya muter-muter, sehingga bus yang di belakang bisa bertemu dengan bis yang pertama. Dan lokasi ketemunya dekat dengan Polsek Bawang. Nah, akhirnya terjadi keributan di depan Polsek Bawang. Akibat kejadian, jalur nasional antar kabupaten tersebut sempat macet. Selanjutnya polisi akan memanggil kedua sopir guna pemeriksaan lebih lanjut. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, iNews melaporkan.